Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Awal tahun ini kayaknya Hobi Kayu banyak banyak event ya kemarin. Jadi saya nggak sempat bikin video karena ya mesti keluar kota. Kemarin kita ada acara di Semarang, terus ada acara di Malang, di Jakarta. Jadi sampai sekarang belum sempat bikin project. Soalnya kemarin sempat bikin project kecil, bikin project meja dan kursi buat Woodfest nanti. Ini proyek sederhana ya, cuma pakai kayu bekas palet, cuma dibikin kotak-kotak aja. Intinya cuma buat meja, terus juga sekalian juga buat storage karena nanti ini buat pameran di Woodfest. Oke, sekarang ke info Woodfest. Nah, di setiap tahun kita Hobi Kayu ngadain event di bulan April. Biasanya di bulan April itu namanya Woodfest, Hobi Kayu Woodfest. Nah, tahun ini kita mau ngadain tetap di bulan April, itu di tanggal 19, 20, dan 21 April 2019. Nah, Woodfest ini juga sekalian memperingati hari lahirnya Hobi Kayu, komunitas Hobi Kayu. Nah, untuk konsep tahun ini itu agak sedikit berbeda dengan Woodfest sebelumnya. Untuk tahun ini kita ngadain acaranya tuh di Mall Sahid, itu di daerah Babatsari, Jogja. Dan konsepnya adalah pameran atau exhibition. Nah, di sini kita mengajak teman-teman buat ikut pameran. Alhamdulillah sudah beberapa ada yang daftar. Karena di tahun ini Hobi Kayu kita punya campaign kreasi, inovasi, dan ekspresi. Kita mengajak teman-teman untuk berani tampil ikut pameran, terus juga memajangkan karyanya, berani untuk berekspresi. Oke, jadi itu konsep acaranya, itu pameran hasil karya dari teman-teman. Terus juga ada pameran dari teman-teman partner kita ya, dari Bosch, ada dari Stanley, Dewar, Black & Decker, ada dari Riu, Propan, Milan, Bio. Terus juga ada Norton, ada Taco, dan masih banyak lagi. Jadi buat teman-teman juga kayaknya nanti persiapkan untuk workshop, karena kita juga seperti biasa ada workshop gratis ya. Nah, untuk workshop ini nanti ada workshop bikin meja resin, ada workshop bikin ya perlengkapan perumahan, dekor, terus juga ada seminar, kita ada seminar tentang bisnis, ada seminar tentang bagaimana keluar dari zona nyaman, terus juga ada seminar tentang komunitas Hobi Kayu, terus ada marketing, branding, dan tentunya seperti kemarin ya, game biasa kita. Oke, jadi itu ya, cara tanggalnya 19 sampai 21 April 2019, tempatnya di Jewok, Sahid Jewok, Babatsari, Yogyakarta. Itu acara kita mulai dari jam 10 pagi sampai ya sekitar jam 7 malam. Dan acaranya gratis dan terbuka untuk umum. Nah, karena acaranya terbuka untuk umum dan gratis, jadi kita tahun ini nggak ada pendaftaran, nggak ada biaya pendaftaran. Jadi teman-teman tinggal datang aja. Tapi kalau teman-teman butuh bantuan, misalkan yang dari luar kota butuh bantuan untuk penginapan, terus juga akomodasi, mungkin nanti bisa kontak panitia. Nomor panitia nanti saya tulis di deskripsi video. Oke, kayaknya itu aja info Woodfest 2019. Mungkin nanti saya akan bikin video update-nya lagi ya sekitar seminggu atau dua minggu sebelum acara. Oke, saya tunggu nanti di Jogja. Jangan lupa untuk berkarya dan sampai jumpa.